wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan Peternakan, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu penyakit ternak ruminansia, yang dimana nama penyakitnya yaitu penyakit Mubin, yang sering terjadi di kalangan peternak. Baik, langsung saja. Penyakit Mubin pada ternak sapi terjadi karena adanya kemembiakan parasit dalam darah sapi dan mengakibatkan menurunnya kadar glukosa. Dengan menurunnya kadar glukosa, maka akan berdampak pada tubuh sapi seperti menyambung makan dan munculnya stres. Sebagai tambahan informasi bahwa penyakit ini juga dikenal dengan nama surah. Adapun bentuk penyebarannya adalah melalui gigitan lalat dan juga kutu yang kerap berada di tubuh sapi. Penyakit ini patut diwaspadai karena bisa menyebabkan kematian pada sapi maupun kerbau dan kerap menyerang ternak pada saat cuaca sedang lembab seperti di musim hujan pada saat ini. Gejala yang biasanya timbul adalah pergerakan dan aktivitas sapi yang tidak teratur, seperti terlihat sempoyongan dan kejang-kejang. Nah, selain itu, menurunnya nafsu makan disertai demam dan rontoknya bulu. Bagi para peternak, jika ingin mencegah timbulnya penyakit ini, bisa melakukan penyemprotan insektisida pada kandang seperti yang kita tahu. Insektisida akan mencegah serangga yang akan menjadi parasit. Selain itu, dianjurkan juga untuk segera membuat sisa pakan yang tidak dimakan oleh sapi. Dan jangan biarkan sapi mengalami infeksi luka. Nah, adapun cara pengobatannya itu bisa dilakukan dengan melakukan karantina pada sapi yang terjangkit dan secara rutin memberikan obat-obatan dan vitamin secara rutin yang telah dikonsultasikan kepada dokter hewan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang satu penyakit ternak. Penyakitnya itu penyakit Mubin yang sering terjadi di kalangan ternak. Mungkin cuma itu yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.